GFOS adalah salah satu unit kegiatan mahasiswa STIKOM di bidang fotografi yang berdiri pada tanggal 16 Agustus 2001. Perintis berdirinya GFOS adalah Rofi Adi Sabanto dan Esti, dengan pembina pertama Bapak Rana. Visi GFOS adalah mengembangkan minat mahasiswa di bidang fotografi serta keorganisasiannya. Sedangkan misi GFOS adalah memperdalam ilmu fotografi secara praktek maupun teori dengan cara melaksanakan hunting kecil dan kegiatan fotografi di luar ataupun di dalam. Dan dilakukan pengkaderan anggota supaya menjadi anggota yang mempunyai loyalitas tinggi terhadap organisasi. GFORCE memiliki beberapa program kerja tahunan, antara lain hunting besar adalah aktivitas memotret keluar daerah untuk mendapatkan objek foto yang dipakai dalam pameran hunting besar. Kegiatan ini biasanya dilakukan di luar kota dengan mengambil tujuan pantai, gunung, kota, dan lain-lain. GFORCE Gallery adalah suatu pameran foto terbesar GFORCE yang diikuti oleh seluruh anggota GFORCE dengan melalui proses kurasi foto yang sangat ketat untuk disaring menjadi kuantitas foto yang akan dipamerkan. GFORCE Gallery biasa diadakan di mall ataupun galeri pameran untuk menunjukkan eksistensi GFORCE di mata masyarakat. Diklat adalah proses pengkaderan calon anggota tetap GFORCE untuk mendapatkan regenerasi GFORCE yang memiliki semangat kepemimpinan, teamwork, dan loyalitas yang tinggi. Dalam diklat GFORCE, calon anggota GFORCE diberi bekal pengetahuan mendalam tentang fotografi dan juga dididik cara berorganisasi yang baik. Kita punya keluarga baru yang selalu akan menemani dalam suka dan duka. Di GFORCE kita punya kemampuan baru yang dapat kita kembangkan setinggi langit. Agus Wahyu makan tuh. Di GFORCE kita punya kebanggaan karena kita menjadi satu, kuat, dan tak tergantikan.